Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya dimanapun teman-teman berada? Semoga semuanya selalu dalam keadaan sehat walafiat dan selalu mendapatkan rezeki yang berlimpah serta barokah serta selalu dimudahkan dalam segala urusannya. Amin amin ya robbal alamin. Kali ini saya mau bikin sambal terong yang enak dan sedap. Bagaimana caranya? Simak terus videonya sampai selesai ya. Nah, ini dia bahannya. Di sini saya ada 2 buah terong hijau, terong bulat atau terong lalap, terong batik ya, teman-teman. Kemudian ini ada tomat cherry, bawang merah, cabai rawit merah, cabai rawit hijau dan juga cabai merah. Nah, untuk pedasnya silahkan teman-teman sesuaikan aja dengan selera masing-masing ya. Kemudian ini ada udang rebon yang sudah digoreng, ada gula, ada garam, terasi dan penyedap. Lanjut kita siapkan air, kita rebus cabai, bawang, tomat dan juga terongnya. Kita rebus sampai matang. Terima kasih banyak sudah klik video ini ya teman-teman, dan jika teman-teman suka dengan video ini jangan lupa juga ditekan tombol like-nya ya. Terima kasih. Supaya lebih cepat empuknya kita tutup ya. Kemudian ini terongnya sudah matang, sudah empuk semuanya ya. Kita matikan api kompornya. Setelah api kompornya dimatikan, kemudian kita angkat, kita pindahkan langsung ke dalam cobek ya. Nah, ini udah diangkat semuanya. Kemudian kita masukkan gula, garam, penyedap dan juga terasinya. Selanjutnya kita ulek. Nah, ini udah cukup menurut saya, halusnya segini aja, nggak sampai halus-halus amat ya teman-teman. Nah, ini dia sambal terongnya sudah jadi. Ini rasanya enak banget, pedas, gurih, nikmat, sedap banget ya. Nah, cukup sekian dulu video dari saya untuk hari ini, semoga bermanfaat. Terima kasih banyak sudah menonton video ini sampai selesai dan sampai jumpa di video-video yang lainnya. Sekali lagi saya ucapkan banyak-banyak terima kasih kepada teman-teman yang udah subscribe ke channel ini, dan bagi yang belum subscribe silahkan di subscribe dulu ya, karena subscribe itu gratis. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.